Pemirsa, guna memaksimalkan pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau corona, pemerintah Kota Bandung melalui kewilayahan melakukan jemput bola dengan sosialisasi program social distancing atau jaga jarak sosial langsung ke pemukiman warga. Aksi ini dilakukan guna memastikan masyarakat agar melakukan social distancing selama 14 hari sebagaimana surat keputusan pemerintah. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan program social distancing sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 atau corona, pemerintah Kota Bandung melalui kewilayahannya melakukan aksi jemput bola sosialisasi langsung ke pemukiman warga, seperti yang dilakukan kewilayahan Kecamatan Babakan Ciparai. Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, sosialisasi dilakukan dengan cara turun langsung mendatangi pemukiman-pemukiman warga serta memasang sejumlah spanduk himbauan agar warga masyarakat membatasi interaksi sosial atau social distancing dalam waktu 14 hari. Aksi ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam himbauan pemerintah yang memberlakukan social distancing selama 14 hari dalam bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau corona. Di kelurahan-kelurahan kepada para lurah kami menghimbau mereka untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat ke gang-gang, masuk ke tiap gang dengan menggunakan motor. Kami berharap semua warga masyarakat di Kecamatan Babakan Ciparai terinformasikan mengenai upaya pencegahan virus corona di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai. Sehingga kami berharap seluruh warga masyarakat Babakan Ciparai bersama-sama untuk menghindari dan mencegah penularan virus corona ini. Menjaga jarak sosial atau social distancing selama 14 hari ini dinilai dapat memutus penyebaran virus corona, di mana gejala yang timbul akan virus tersebut dapat terindikasi dalam waktu 14 hari. Selain menerapkan social distancing, masyarakat pun dihimbau agar berpola hidup sehat dan menjaga imunitas tubuh dengan cara makan makanan bergizi, rajin cuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Waktu 14 hari, karena 14 hari adalah waktu diperkirakan terjadinya penyebaran atau penularan dari virus corona. Sehingga 14 hari ini kita diimbau untuk mengisolasi diri, tentunya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Mampu himbauan sendiri kepada masyarakat mungkin informasi tentang penyebarannya seperti apa sih? Ya. Informasi tentang penyebaran yang kita sampaikan adalah antara lain menghindari berkerumunnya orang atau kontak dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, dan untuk pencegahannya tentunya dengan tetap berpola hidup sehat, kemudian juga menjaga kebersihan, dibiasakan mencuci tangan dengan sabun, itu kemudian makan makanan yang bergizi. Selain melakukan sosialisasi ke pemukiman warga, kewilayahan Kecamatan Babakan Ciparai pun melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sejumlah fasilitas umum, ruang pelayanan, dan fasilitas kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.